Ya ini memang dalam 1 tahun itu di semester pertama itu biasanya memang panennya tinggi. Karena panen besar biasanya di bulan-bulan Maret, April yang tinggi. Kemudian di semester kedua turun. Nah ini IP2 yang saya senang melihat hasilnya. Saya kira ini 1 hektar bisa berapa ton, Pak? 9, Pak. Bisa 9 ton, karena memang padat sekali saya lihat. Dan kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita. Tetapi memang tetap masih kurang. Sehingga dari stok yang ada di Bulog sekarang ini 1,7 juta ton, kita masih menambah lagi. Sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton. Pak, ini kan juga keringan juga ya, Pak ya. Gara-gara El Nino ini bagaimana, Pak? Problem itu, oleh sebab itu kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita, karena El Nino apapun memberikan pengaruh pada produksi, memberikan pengaruh pada hasil panen yang ada. Untuk di daerah lain apakah akan menjadi percontohan dari lahan? Ya ini apa di Kabupaten Subang bagus, mungkin minggu depan saya mau lihat yang di Indramayu. Kelihatannya juga apa lebih luas lagi panennya, tetapi sekali lagi karena El Nino produksi itu tetap menurun, tetap berkurang. Tapi enggak ada masalah karena apa cadangan kita di Bulog juga masih banyak. 1,7 juta ton. Tidak ada yang sampaikan petani tadi, Pak, keluhan untuk permintaan ke Bapak tadi, Pak. Wow, petaninya senang harga gabah. Harga gabah mahal. Harga gabahnya 73, ada yang 74, 75, 76 sampai 76 gimana enggak? Kalau petaninya senang, ini yang enggak senang pembeli berasnya yang harus kita atasi dengan menggerojokan sebanyak-banyaknya, memasok sebanyak-banyaknya ke pasar agar harga bisa turun. Sementara ini di Cipinang harga sudah turun, tapi kita harapkan juga di pasar sudah, di konsumen juga, kita harapkan juga bisa turun. Soal halayan. Hari ini kan mau ketemu Pak SEL, hari ini mau ketemu Pak Syahrul Yasin Limpo. Jadi paling ini ya nanti malam. Nanti membahas apa, Pak? Ya enggak ngerti, ketemu aja belum mau membahas. Terbuka ya, Pak. Nanti dibuka ketemu untuk media apa? Ya enggak apa-apa juga. Pak, kalau pergantian Pak SEL sendiri apakah nanti dari kalangan partai politik atau profesional, apa? Pak? Pergantinya pergantian Pak SEL apakah? Pak Arief sudah definitifnya, Pak. Ya nanti lah. Sudah ada, sudah dihandle oleh Pak Arief. Terima kasih.